Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga saat ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke saudara-saudaraku semuanya, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya bagaimana cara ternak ayam kampung dengan modal yang minim. Jadi awalnya saya ternak ayam kampung ini, waktu itu saya kebingungan mau usaha apa di kampung. Karena tempat usaha saya di kota dan teman-teman di sana ditutup karena ada wabah penyakit yang mau gak mau kita harus terpaksa pulang kampung. Wadah saya ternak ayam waktu itu cuma modal satu indukan ayam kampung dan tiga indukan ayam bangkok. Itu pun saya tidak membeli teman-teman, tapi cuma pinjam punya tetangga sama punya saudara saya. Jadi hasil anakannya nanti kita bagi dua sama yang punya indukan, begitu teman-teman. Alasan saya ternak ayam kampung karena pertama bisa dengan modal yang minim, yang kedua perawatannya sangat mudah, yang ketiga karena ayam kampung atau ayam bangkok itu bodinya sangat kuat teman-teman. Jadi ayam kampung itu tidak mudah terserang penyakit. Dan yang keempat alasan saya ternak ayam kampung atau ayam bangkok itu karena harganya. Meskipun ayam kampung itu kita rawat sederhana dan ngasih pakan pun kadang hanya sisa-sisa makanan dari dapur, tapi harganya bisa lebih mahal dibanding ayam broiler. Dan tentu saja itu bisa menjadi keuntungan lebih buat peternak ayam kampung. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang mencari ide usaha atau mencari usaha sampingan dengan modal kecil, menurut saya ternak ayam kampung ini sangat cocok. Apalagi harga ayam kalau mau menjelang lebaran, biasanya harga ayam akan lebih mahal dari biasanya. Jadi saya pikir daripada membeli celengan ayam buat nabung nanti lebaran, mending uangnya dibelikan ayam, entah itu indukan ataupun anakan. Semoga saja yang awalnya kita ternak ayam kampung modal minim bisa menambah penghasilan atau sukses seperti almarhum Bob Sadino yang semuanya berawal dari ternak ayam. Kita harus tetap bersemangat dalam berikhtiar dan jangan lupa disertai doa. Jadi buat teman-teman, mari kita sama-sama belajar dan terus semangat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi atau ada manfaatnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Mari kita sama-sama belajar beternak. Di video selanjutnya insya Allah saya akan membagikan cara budidaya maggot dengan cara sederhana. Mungkin sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.